dia nak jadi bomber ni, nak bikin motor ni, bukannya macam car, macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Jiwa, tak ada jiwa, jiwa. Okey, sekarang kita tengok apa buka road Honda Dash. Okey. Honda Dash. Honda Dash ni enjin dia tak sama dengan Wave 125. Ada banyaklah beza dia. Okey, jadinya kalau korang tengok dekat sini, dekat pin ni, dia ada lubang tau. Lubang ni dia ada tempat-tempat dia tau. Korang tak boleh sembarangan letak. Betul lah, bhai. Nanti minyak hitam tak naik atas. Jam lah, geng. Okey. Benda ni 2 stroke ada, 4 stroke pun ada lubang ni. Okay. Okay, jadinya kadang-kadang bila kita, korang tengok tu dia punya goyang dia. Dedor goyang. Sekali ketuk je dah kurang goyangnya. Tapi dia masih goyang. Jadinya kita tengok apa yang buat sampai benda tu tak goyang Orang cakap kalau tak goyang nipu lah. Tapi orang cakap dia more better lah. Okay. Nampak perbezaan dia dengan yang tadi. Yang tadi kau-kau goyang dia. Loose. Okay, jadinya dah okay apa yang dah buat. Yang ini sebelah magnet. Okay. Okay, kita tengok sebelah auto pula. Ini sebelah auto Alright, sekarang kita bagi apai. Aduh, terik dia dah teruk lah, geng. Haa lah. Takpe, kita try buat balik. Kalau korang tengok terik dia dah habis aku tak perasan. Sebab skin tadi tadi bawa dia skin orang pakai ketuk. Masa tu aku buka okey, tapi tak tahulah. Ini tengah keluarkan bearing yang blind bearing ni motor dash enjin motor dash. Lepas Eddie keluarkan semua bearing-bearing tu, Eddie basuh, kita pasang lah. Jadinya sekarang kita tengok Eddie keluarkan bearing ni. Dah keluar dah. Magic kita baru nak rakam, kejap lagi tengok dekat dalam dah tak ada. Tak payah. Tak payah. Jadinya dia keluarkan tu bakor pakai apa ni? Pakai gas. Sekarang kalau korang tengah tengok, ini enjin motor dash. Enjin motor dash Okay. Sekarang kita cerita pasal enjin motor dash ni dulu lah. Kita cerita dulu. Cerita ni macam gini. Kan semalam aku bawa gas sub dia ni, aku bawa lah pergi tukar road kan. Kejap lagi member aku tu dah pasang-pasang handset semua dah siap, dia nak balancing. Dia punya thread baru nampak Nampak tak? Nampak tak? Thread dia dah tak ada, geng. Jadinya yelah, kalau kita tukar road, road dah berapa? Lepas tu hantar welding, hantar buat thread dah berapa? Ya, jadinya aku tak buat lah benda ni. Tapi bawa balik lah gensap dia gensap original ni bawa balik. Aku pakai gensap biasa aftermarket je ni. Dia datang sekali dengan road semualah, road bearing sebelah sini, timing chain punya sprocket, cuma bearing sebelah kelas ni tak ada. Tapi aku dah beli lain lah, sebab kalau macam kita nak hantar welding tu kan,
masa weh, masa owner nak pakai motor cepat. Jadinya kalau hantar welding nak kena tinggal satu hari. Waktu nak pergi dia pergi ambil, oh, 3 hari nak menyiapkan satu motor ni. Ha, jadinya belilah game sub ni. Okey. Tapi kalau macam dash ni, kita nak pasang sub starting dia lain sikit eh. Kita kena pasang kat sini. Kita tak boleh pasang kat sini. Okey. Jadinya macam mana nak pasang sub starting? Kejap lagi aku tunjuk eh. Okey, jadinya kalau motor Honda Dash dia macam gini eh. Wasir ni dia boleh dicabut, tapi aku tak cabut lah sebab ketat. Okey. Ha, dia yang jadi susah apa tau? Kalau spring ni patah, spring starting ni patah, kena buka enjin eh, tukar. Masak eh, kena buka enjin. Jadinya kita tak boleh pasang dekat sini eh. Sebab dia punya spring ni mati dekat sini. Jadinya kita letak macam gini je kan. Ha, macam tu je eh, sub starting dia. Dia memang letak macam itu je. Lepas tu nanti kat sebelah sana dia ada lagi satu macam cangkuk lah eh. Okay, lepas tu ni grain sub baru dia. Kita pasang grain sub baru dia. Lap dulu. Lap dulu. Lap dulu. Ada semut yang naik. Okay, kita pasang gearbox dia eh. Mana dia terbuka. Okey, wasi gearbox dia ni eh. Sama je eh, macam Wave 125. Okey, kalau Wave 125 dia ada yang besar, dia ada yang ini. Okey. Ha, lepas tu yang ada cangkuk ni di belah dalam. Ha, dia duduk macam itu eh. Ada cangkuk dia. Cangkuk untuk masuk gini. Oh, boom dia tu. Ha. Okey. Jadinya sekarang kita pasang dia punya gearbox eh. Oh, mak kau. Ya Allah. Ha ah. Ambil kan ni. Okey, dekat bawah ni dia ada wasir eh. Kalau Wave 125 aku rasa tak ada. Ha, lepas tu bawah ni pun ada. Dekat atas ni pun ada eh. Dia kira semua tempat adalah kecuali sini je. Kalau Wave 125 tak ada eh. Spray sikit ni. Spray karat tu. Okay, jadinya kita akan masukkan dengan bom-bom gear sekali eh. Okay. Dah, dia punya gear duduk macam gini eh. Dalam keadaan macam gini. Okay. Dalam keadaan macam gini. Okay, bila dia duduk dalam keadaan macam gini, yang ini ni kita kena bawa pergi sebelah sini eh. Memandangkan bom gear dia sebelah sini. Okay. Okay, lepas tu kita nak pasang tu. Korang tengok benda ni. Benda ni, ini belah atas. Ha, jadinya kita cari lah. Kalau dia macam gini, dia jumpa tak? Ha, dia tak jumpa eh. Maknanya dia macam gini lah. Yang ini kat sebelah sini, yang ini dekat sebelah sini eh. Nampak tak? Lepas tu nanti yang ni, yang cangkuk dia ni, dia akan mati dekat sini tau. Maksudnya motor kita time kita jalan, kita dah masuk gear 4, kita tekan lagi dia tak boleh masuk gear lagi. Lepas tu nak pasang tu korang letak je macam ni. Tapi kepada aku kalau nak pasang korang berdiri je macam ni lagi senang lah. Korang pegang macam ni. Nampak? Pegang macam ni, lepas tu korang masukkan macam ni. Ha, macam tu eh. Macam tu eh. Okey, dah siap. Lepas tu kita pusing-pusing lah benda ni. Kita tengok gear dia okey tak. Mimi. Eklat kucing. Ha, dia kalau boleh pusing seround tu maknanya dia okey lah eh. Tapi biasanya kalau gearbox ni, kalau salah pasang, dia memang tak boleh masuk. Jangan lupa yang ada gigi ni, dia belah sana lah geng. Belah magnet. Okay.
kita jangan pelik eh kalau four stroke dia memang macam gini. Dia memang boleh masuk macam itu. Tak semua four stroke ketat. Okey. Jadinya sekarang kita suruh Eddie letak gam. Lepas tu suruh Eddie pasang casing tengah ni eh. Suruh Eddie isap gam. Eh salah pula. Okey, sekarang Eddie tengah melakukan kerja meletakkan gam gasket ya. Eh? Kita nak masukkan casing dia, kita kena pegang betul-betul eh benda ni. Sebab kita takut spring dia terkeluar. Okey. Nampak? Oh, dia senang terkeluar macam itu. Jadinya kita kena tahan lah benda tu. Tak rakam. Aku tadi, aku tu buat video. Aku tunjuk macam mana cara-cara nak pasang benda ni. Rupa-rupanya aku tak tekan the door eh. Hei, bukan-bukan lah aku ni pun. Jadi aku buka balik, aku tunjukkan korang. Okay, jadinya kalau starting dash ni, dia lain sikit. Dia tak sama macam wave 125 eh. Ha, dia punya spring memang kat belah dalam. Macam gini. Okay. Tapi wasir ni dia memang boleh cabut. Tapi dia ada macam buat senggat sikit bagi dia tak boleh tercabut senang-senang. Okay. Okay, jadinya tak payahlah kita cabut. Nak buat apa cabut eh. Ha, jadinya kalau korang nak pasang substarting dia ni, korang tarik sikit macam ni. Lepas tu korang masukkan dekat dalam tu. Okay. Nampak? Okay, dah jadi macam itu, korang pergi sebelah sini. Okay, kalau korang pergi sebelah sini, terkeluar okay. Jadinya korang kena tahan betul-betul tau. Okay, kalau korang pergi sebelah sini, kalau korang tengok dekat dalam tu, dia ada macam slot tau. Nampak tak tu? Dekat sub tu. Okay, dekat sub tu dia ada slot. Sebab dekat gigi ni dia pun ada slot eh. Kalau korang tengok ni slot dia. Jadinya korang pusing sikit benda ni macam ni. Okay, bagi spring tu ketat sikit. Nah, lepas tu korang masukkan benda tu. Ha, dia macam itu eh. Ha, dia macam itu duduk dia. Okay. Lepas tu kat situ ada longkang. Kita masukkan lah klip ni. Seklip ni. Okay. Kau ambil plier. Kembangkan sikit. Keluarkan ni. Tekan je benda ni. Sampai dia masuk. Dia bunyi ketek pun. Ah, dia dah masuk lah eh. Ah, lepas tu benda ni dah tak gerak-gerak lah. Okay. Bila kita guna starting pun dia akan function. Spring. Nampak? Nampak tak? Okay, sekarang kita pasang kat engine. Okay, lepas tu kita letak je geng. Eh, bearing kan? Sebelum kita terlupa, kita dah lah buat kerja banyak kali eh sebelum ni. Bearing engine motor ni semua tukar baru eh. Sekejap ni. Kita masukkan separuh dulu. Sambil korang tengok lah sub starting ni eh. Kadang-kadang dia tak duduk pada tempat dia. Okay, lepas tu kita check dulu eh spring starting dia tu function tak. Sebab benda dia lain sikit kan. Jadi kita check dulu lah. Kita try dulu eh. Alright, jadinya function eh. Pada function tu kita buka lah balik eh. Lepas tu kita suruh Eddie ikat sekeru enjin. Ni dia mendung eh. Tak tahulah nak cakap. Kejap panas, kejap mendung. Tahu-tahu hujan je geng. Okay. Lepas tu kita pasang benda ni eh. Dua ni. Ini dia punya Swiss gear. Kita masukkan benda ni. Gini. Letaknya di sini. Di sini. Letaknya di sini. Tapi dia dah pecah lah geng. Dia punya ni. Okay. Tapi sikit je lah. Tak tahu kenapa dia boleh pecah. Magic kot. Jadi kita letak gam sikit sini.
Alright. Lalu begitulah kedudukan dia. Lepas tu, kalau macam YesPy ke Wave ke, dia memang ada wasir ni. Wasir ni, dia bukan besi tau. Dia macam macam tin minuman tu. Macam aluminium. Tin aluminium. Tapi aluminium solid lah. Kalau kita tak pakai, itu yang kadang-kadang leaking dekat bawah tu. Sebab dia punya resam aluminium dengan copper tembaga ni, dia sama. Bila kita ketatkan, dia mengikut dia kemek ikut besi lah. Ikut benda casing tu. Jadinya mana tempat-tempat yang berlekuk-lekuk, dia akan tutup lah. Jadinya penting wasir ni. Okay, dah lepas. Dia memang tak lepas kalau macam tu. Jadinya kita kena masukkan dulu sub gear dia. Benda ni kalau kita pakai tangan sakit Jadi kita jangan pakai tangan. Lepas tu dia tak boleh masuk juga, kita cabut benda ni. Cabut dua ni. Kita masukkan benda tu. Lepas tu baru kita pasang. Baru pasang bintang tadi tu Bintang-bintang kehidupan. Naik pula drama kat video aku ni. Okay, sekarang kita pasang bahagian kelas dia Bahagian kelas dia ni macam biasa yang ada wasir tebal ni. Wasir tebal ni dia duduk dekat sini Satu. Ni bush kelas dia. Ha ni. Bush dekat sub kelas kita letak minyak sikit. Okay, kat situ lepas tu ni bush dekat mangkuk kelas. Kat sini. Okay, sekarang kita ambil mangkuk kelas dia. Macam biasa nak pasang mangkuk kelas, mangkuk auto ni, sistem dia sama saja ke? Dia tak samalah macam YesPy, macam Wave 125. Dia memang gigi dia dekat atas bawah. Dekat auto ada, dekat mangkuk pun ada. Dia bukan jenis macam YesPy. Dia ternaik, lepas tu gigi dia dekat tepi. Macam ni gigi dia dekat atas macam gini. Okay. Lepas tu dekat, dia punya one way bearing pun lain Dia punya panjang pendek pun lain Okay, jadinya sama je Kita pusing benda ni. Pusing sikit. Letak. Baru kita masukkan. Tapi nak masukkan tu, macam biasa, sampan pun ikut sekali Macam gini dah senang lah. Sebab aku pasang spring dia dekat atas siap-siap Jadi kalau atas motor senang pasang benda ni. Sebab kita boleh pusing tayar. Kalau kat atas ni susah sikit Tak jumpa gigi dia. Jadi kita kena pusing. Tak boleh. Dia memang susah dia. Ini gambar bagi tahu. Macam candy tu. Susah. Okay, dah masuk Dah masuk tu aku akan adjust balik gigi tadi tu. Sebab tadi dia dah terpusing. Okay, lepas tu bawa ketolak masuk dalam. Okay, lepas tu ni skru dia. Skru 10. Lepas tu kita pasang skru mangkuk kelas. Skru mangkuk kelas ni dia kecil sebenarnya. Baru kita boleh masuk special tool. Lepas tu wasir dia tebal. Mana special tool dia? Dekat dalam kotak box.
Pilih. Okay, kita letak minyak sikit dah dalam one way bearing dia ni. Lepas tu dia letak macam tu je. Yang penting dia masuk lah. Okay, lepas tu ada wasir outside. Ada wasir ni. Yang ni masuk dulu. Lepas tu yang kaki ni, dia letak dalam kotak-kotak ni. Tak kisahlah kotak mana satu. Yang penting tercampak pula. Yang penting dalam kotak. Kalau tak letak dalam kotak, dia tak jadi lock. Ini skru ni pun bekas dipahat-pahat. Dipahat-pahat. Okay, lepas tu kita ikat. Dia benda ni kalau kita tak tahan, dia terangkat tau. Benda ni korang memang kena tekan ke bawah macam tu. Okay, lepas tu korang matikan lock dia tu. Okay, lepas tu kita pasang gasket ni. Dia gasket ni untuk apa tahu? Untuk kan kita kat dalam ni ada biskut kan. Biskut ni dia ada macam landing brake. Jadinya bila dia berpusing, dia akan mengeluarkan material-material yang dah dihakis. Jadinya dia takkan terkeluar dekat enjin. Tak nak bilang tadi. Tinggal satu. Inilah. Magic eh. Ni. Yang hilang ni. Pantai eh. Oh my. Nyanyi lagu orang putih saja. Ayah ti 8 ni ah. Eh 8. Tumpul. Tu tumpul tu. Ha, tu tajam. Bila-bila lagi. Okey. Okey, lepas tu dia terletak minyak sikit kat sini. Okey, lepas tu kita pasang dua barang ni je. Kalau motor dash ni memang dua barang ni je, geng. Okey, kadang-kadang marking dekat sini ni dia ngam, kadang-kadang dia tak ngam. Tapi bila tak ada dekat sini, dia ada dekat sini. Okey, yang ini dia bertemu dengan tambah yang ni. Kita tengok gambar. Lepas tu kita letak grease sikit kat sini. Biasanya aku letak grease ni kalau enjinnya dekat atas, supaya benda tu tak terkeluar time kita masukkan casing. Okey. Sekarang ni kita check dulu tengok apa benda yang tertinggal. Aku ni kadang-kadang terlupa . Ada je benda terlupa. Okey, jadinya dah tak ada benda terlupa, kita pasang casing. Jadinya kita kena tengok-tengok. Ha, tengok. Dia tak masuk . Sebelah sini. Okay, kita tengok keliling. Dah ngam. Kita masuk skru dulu sikit. Bagi lubang dia tu ngam. Sebab aku malas nak buka dia punya bush tu. Pasang sebelah magnet pula. Sebab motor ni dia ada starter . Bila dia ada starter, dia lain sikit lah. Shimmy. Mana blok dia? Kau letak minyak hitam, bersihkan dulu. Letak minyak hitam, pasang piston dia dulu. Hai. Oh my god.
kau jangan hina dengan adik kau. Adik kau. Eh, dah laju lah. Kau lumba. Biar makan lah. Ya. Biar kalah. Lama dia dekat. Cik belagak. Macam motor dia laju. Okay, jadinya aku suruh Eddie pasang blok ni. Dekat piston ni. Dekat blok dulu. Lepas tu nanti kita masukkan eh. Sebab hari tu buka. Dia macam gini. Sebab buka daripada sebelah kiri. Jadinya yang ini sebelah kiri lah. Maknanya piston dia atas yang ini eh. Kita bersihkan sikit piston ni. Berkerak dah. Zal, kau nak muka aku? Tak boleh tengok muka aku. Kenapa ni sedang ni sebijak. Shimmy. Bagi minyak ni otak guna gitu. Siapa eh Liza? Ya, kecil kelang banyak kawan yang janda. Janda orang. Macam itu lah. Rangai dia. Suka ke? Hati kau keras. Tak seperti aku. Dia ada center bush eh. Jadi kita pasang center bush dia. Lepas tu kita masukkan pin piston dia. Dia kalau macam gini lagi senang sikit lah kita nak pasang. Okay, dah masuk tu baru kita tolak blok ni masuk dalam eh. Main eh. Okey. Lepas tu kita pasang roller dia. Sebelum kita terlupa. Roller dia ni nak ikutkan dekat sini dia ada macam wasir tau. Ni eh wasir dia. Dia memang ada wasir kat sini. Okey. The door engine. Okay, lepas tu korang tengok lah benda ni betul-betul masuk lah dekat dalam roller dia. Kadang-kadang benda tu tak masuk, kita tak pasang. Okay. Sekarang kita pasang dia punya head eh. Head dia pun aku tak gerembal sebab hari tu baru lepas gerembal. Cuma tak lalai rod dia bunyi. Okay, lepas tu kita pasang center bush dia eh. Kalau center bush dekat head ni, dia lain sikit, dia silang eh. Okay, jadinya korang tengok eh. Ni center bush ni.
Kalau korang tengok sebelah ni, dia ada taper. Yang ini dia tak ada taper. Okay. Yang ada taper ni biasanya dekat casing. Ha, yang tak ada taper macam ini, ha, dia memang dekat blok ataupun dekat head. Okay. Okay, sekarang kita pasang dia punya head. Kalau korang tengok gasket dia, dia ada terbalik-terbalik dia tau. Okay. Yang ini dengan yang ini jarak dia, yang ini sikit kan. Yang sikit ni belah bawah eh. Lepas tu ada marking ni, ha, dia duduk belah atas. Sekarang kita tunggu Eddie pasang carburetor. Dia tengah pasang carburetor dekat head. Okay, sekarang kita pasang head dia. Alright. Okay, lepas tu kita pasang skru dia. Skru dia pun lain juga dengan motor-motor lain. Bukannya lain apalah, cara pasang dia lain. Skru dia sama juga, 12 juga. Dia tak samalah macam motor lain. Okay, jadinya bila dia tak tutup dekat tutup head kan, skru ni korang tengok eh, gelap sikit. Wasir dia ni tak ada satu pun yang copper eh. Kalau korang tengok, semua besi. Ha, jadinya bila dia wasir copper tu, maknanya wasir copper tu memang untuk tempat yang naik minyak hitam. Okay. Ada orang dia ada komen, pernah komen, dia cakap kalau dia nak tengok tu, apa, minyak hitam naik ke tak naik, buka tutup bual je. Dia, kita buka tutup bual dengan kita buka tiang, dia tak sama eh. Tutup bual tu, kalau silinder tak naik pun, dia tetap ada silinder tapi dia tak banyak eh. Ha, kadang-kadang kita tengok dekat tutup bual, ha, masak geng. Kadang-kadang okay. Jadinya memang elok kita tengok dekat tiang 4 tu. Okay, lepas tu dekat dalam kan, dia ada skru lagi tau. Ha, dia ikat dekat sini. Tapi belah dalam lah. Okay. Ha, dia masuk eh. Jangan ikat lah. Masukkan gitu. Dah. Alright. Okay. Lepas tu baru kita ikat dia punya head. Alright. Lepas tu baru kita ikat yang dalam tu eh. Kalau macam motor lain, dia dekat sini kan, kat sini ada bulat kan. Tapi kalau macam dash ni, dia akan ada yang tegak gini. Lepas tu dia ada dua macam gini. Dia macam ni tau, dia akan duduk macam gini lah. Ha, line ni dia tegak di antara head tu. Okay. Lepas tu marking high cam dia free, marking cam sub dia free macam gini eh. Aduh, geng. Dia punya bearing high cam pecah eh. Jadinya, aduh, dedor eh. Dia boleh naik eh. Atas pertolongan dia. Okay, jadinya kita try pergi kedai. Kita tengok ada jual ke tak bearing ni. Bearing dia, nombor dia 6904. Okay. Jadi aku tukar bearing je. Dengan center bush aku tukar baru. Lepas tu kita masukkan balik eh. Free dia macam gini eh. Dia punya longkang tu ngadap depan. Okay. Lepas tu kau pasang balik dia punya lock ni eh. Marking lagi. Jadinya kalau macam ini, marking dia lari eh. Jadi kita pusingkan satu mata. Okay. Baru dia senang masuk eh.
Okey, lepas tu kita tengok ni. Kita tengok key magnet dengan ni. Okey, dia tegak eh. Bila dia tegak, barulah. Buat apa Eddie ni eh? Macam itu sekali ya, dia nak tengok tegak. Pinggang. Pinggangku. Kita tahan pakai player. Petak dia tu kita ikat. Okey. Lepas tu kita check lagi sekali. Okey. Alright. Okay, lepas tu kita ikat benda ni. Korang pakai spring ni, tapi korang tak potong, nanti dia keras sangat. Okay. Tapi ni tadi motor ni taklah keras sangat pun. Biasa je. Jadi depan ni aku kecilkan sikit. Bagi dia boleh masuk dekat dalam. Okay. Kita tengok dulu dia keras sangat tak. Kalau keras sangat kena ni. Kena potong sikit. Tapi ni okey lah. Tak keras sangat. Masih boleh tekan pakai jari tu. Okey lagi lah. Ini kalau kita tekan pakai jari sampai bergigil-gigil. Ha, itu pisang eh. Ha, dia masih boleh main okey lah. Okey. Okay, lepas tu motor ni dia ada starter. Bila motor ada starter ni dia banyak sikit eh barang dia kat sebelah sini. Kita letak minyak dekat atas ni sebab belakang magnet tu ada macam bearing eh. Kalau magnet yang ada starter ni dia memang dia macam one way jugalah. Ha, dia boleh pusing ke belakang macam gini. Dia tak boleh pusing ke depan. Maksudnya, masa dia tak boleh pusing ni, ini, ha, ke sini ni, dia nak start motor. Bila motor dah hidup, magnet jalan macam ni. Okay. Ha, dia nak start motor kita, dia pakai macam ni. Pusing ke depan juga. Tapi bila motor dah jalan, grind stop je yang pusing, magnet je yang pusing macam ni. Eh. Okay, lepas tu dia ada wasir ni eh. Satu. Lepas tu baru nut dia. Okay. Lepas tu dia ada gigi kat sini. Ha. Ni eh gigi dia.
Kita letak minyak sikit kat gigi dia. Sebab gigi dia ni halus. Okay, lepas tu dia ada benda ni. Benda ni, hari tu aku pernah hilang tau benda ni. Mana dah. Lalas aku buat sendiri benda ni. Aku pakai jet magnet punya lever. Jet magnet punya lever tu biasanya besi dia keras-keras Aku nak potong hari tu pun dia keras lah. Pakai grinder pun dia keras. Jadinya, dia punya batang ni besar dia 9mm. Kebanyakannya, kalau macam besi-besi solid ni yang ada, 10mm. 10mm tak boleh masuk, geng. Dia tak boleh masuk kat sini. Kita boleh korek. Tapi yang paling penting sekali, dia nak kena masuk dekat dalam ni. Dia kena masuk dalam ni. Lepas tu dia tak boleh banyak gap. Kejap lagi aku tengok. Apa ni, jet magnet tu boleh pula ngam Jadi bahan lah, geng. Tapi alhamdulillah lah, okey je motor tu. Okey, lepas tu dia, kita masukkan gigi, baru kita masukkan sub. Kalau kita masukkan sub, nanti kita kena buka magnet. Boleh je nak masuk. Tapi yelah, kena buka magnet balik. Baik kita baik kita masukkan gigi, kita masukkan sub ni macam ni. Macam itu. Okey. Kenapa Suka sangat Baru. Okey, ni atas Alright. Lepas tu dah tak ada apa Kita tinggal pasang casing dia je. Original. Dekat sini dia dah ada gam tau. Ataupun getah dia dah fit. Jadinya tak payah letak gam, tak apa. Tapi biasanya kalau kita dah tukar coil, getah yang ada ni dia longgar lah, apalah. Tu yang kadang-kadang leaking kat sini. Jadi kita pasang casing dia. Letak minyak sikit. Inilah special toolnya untuk hammer ni. Buntut hammer yang banyak berjasa. Depan dia tu tutup depan dia ni lain sikit juga. Tinggal kita tukar oil seal substarting. Sekarang kita tutup dulu head dia. Kena adjust balik Eddie tadi dia terbuka dia ingat aku belum ikat. Aspy, kalau kita nak buka adjuster pad, kita buka penutup bawah tu je, 17. Kalau macam motor ni, kena buka penutup dia tu. Leceh sikit lah, minyak banyak sini. Okay, jadinya dekat sini dia ada dua tau, getah ni dengan cover ni. Jadi aku takkan letak gam kat sini sebab getah dia okey. Kalau getah dia dah teruk, aku letak gam. Tapi disebabkan getah dia tu tak teruk, jadinya tak payah kita letak gam. Lepas tu dekat sini dia ada center bush tau. Dekat sini dia melekat ni, nampak ni kat sini. Jadinya aku akan cabut melekat yang dekat situ sebab kalau kita pasang, kita tak nampak benda tu dia kena ke tak kena ke. Kang buatnya tak masuk. Jadi aku akan letak kat sini. Macam tu Okey, lepas tu kita pasang benda ni. Tapi kalau beli YC One Set, yang ini tak dapat ni benda ni. Ni macam getah juga ni. Alright. Lepas tu skru dia agak pelik sikit lah. Skru dia macam gini Dia memang ada. Bush ni memang tak nak bagi dia leaking kan. Mungkin ini tempat orang cakap stopper dia lah. Paling last ikat. Okay, jadinya macam itu kalau kita nak pasang engine dash. Aku tak buat video naikkan engine sebab aku nak cepat ni.
Aku nak cepat. Jadinya aku akan buat video time aku nak start motor ni. Hidupkan. Okay. Mantap di jalan raya. Kita suruh Eddie keluarkan motor racing ni. Kita akan pasang motor ni ya. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, sekarang kita tuang minyak hitam motor ni. Kita start kosong dulu eh. Eh, minyak dah pasang kan? Naikkan minyak dulu. Ada minyak? Okay, jadi sekarang kita pasang exhaust dia, pemijak dia. Kita siapkan motor ni macam motor baru geng. Macam ah. Itu bukan dia. Ha. Dia dekat tak jauh. Terbang jauh. Bagi pada Kurniawan.